Fajar Labajo atau yang lebih dikenal sebagai Fajar Sad Boy ternyata seorang hafiz Al-Quran. Hal ini diketahui di kanal YouTube Denny Cagur TV setelah kakak Fajar, Bang Ahmed, mengatakan pria 15 tahun adalah penghafal Al-Quran. Melansir cerita Untung 30 Desember 2022, lelaki asli Gorontalo menyebut salah satu surah yang dirinya hafal di luar kepala adalah ayat kursi. Meski hafal beberapa surah di Al-Quran, Fajar Sad Boy mengaku tidak pernah hatam. Selain ayat kursi, anak ketiga dari 4 bersaudara ini juga sangat menyukai surah Ar-Rahman. والأرض وضعها للأنام.